Hai teman, namaku Rin. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau review krim pelembab dari Nivea, yaitu Soft Mix Me I Am The Happy Ecstatic One. Krim pelembab yang memiliki bau yang super enak seperti bau buah-buahan tropis segar. Yang paling tercium di hidung aku adalah nanas. Baunya sangat harum tapi tidak menusuk hidung. Lembut, segar, bikin fresh setiap membuka kemasan ini. Krimnya berwarna putih susu, teksturnya sangat lembut dan basah. Ketika di blend, dia terasa agak sejuk dan seperti meleleh. Krim pelembab ini bisa dipakai di wajah, tangan, dan juga badan. Produk ini bisa bikin kulit aku jadi lembab yang tahan lama dan juga terasa lembut. Baunya yang harum jadi poin plus produk ini. Tapi produk ini tidak bisa dipakai di wajahku yang sensitif. Kulit wajahku di daerah dekat pipi terasa gatal dan kemerahan. So, aku cuma pakai produk ini di leher, tangan, dan kaki. Yuk, seperti yang kalian lihat teman-teman, habis aku pakai ini, Nivea yang Mix Me yang I'm the Happy Exotic One di muka aku jadi iritasi. Dia kayak keluar merah-merah gitu dan gatal. Padahal aku pakai baru 15 menit dan langsung keluar kayak gatal. Awalnya dia gatal dulu terus jadi kayak kemerahan gitu. Ini iritasi teman-teman, muka aku jenisnya sensitif dan dari awal aku emang udah ragu mau pakai Nivea ini di wajah aku karena aku lihat dari teksturnya. Kalian lihat ya, kalau dia ini teksturnya tuh kayak basah gitu, dia kayak ada sesuatu yang basah di krimnya. Ini oil kalau nggak salah ya, dia pakai salah satu bahan yang ada oilnya gitu. Bahan yang oil begini itu biasanya berat dan dia diperuntukkan untuk kulit yang kering. Kulit aku tipenya normal tapi sensitif dan aku kulitnya tuh nggak bisa pakai sesuatu yang berat. Jadi kalau aku udah pakai skincare yang dia itu teksturnya berat atau dia yang terlalu banyak oilnya, itu biasanya malah jadinya gak bagus di kulit aku atau kulit aku iritasi gitu. Dan bener aja gitu. Tapi karena aku mau review buat teman-teman semua dan aku mau tahu hasilnya dia tuh seperti apa di kulit aku, jadi aku hempaskan rasa ragu-ragu aku pakai aja di muka aku dan ternyata bener. Dia bikin kulit aku jadi iritasi, tapi ini bukan iritasi yang parah, ini iritasi ringan. Jadi begitu aku udah kerasa gatal-gatal dan ada merah, aku langsung cuci muka supaya dia tidak semakin memburuk gitu teman-teman. Nivea yang Mix Me ini tidak untuk di wajah aku, jadi aku pakai dia memang di tangan dan juga di kaki, di badan aja aku nggak pakai di wajah. Di leher bisa, di leher juga masih cukup aman kalau aku ya. Dia tuh finishnya kayak berasa gitu ya di kulit. Kalau kalian pakainya kebanyakan, itu kalian bakal ngerasa kayak nggak nyaman gitu, atau bisa dibilang kayak rasanya seperti ada sesuatu. Dia kayak nggak bener-bener lengket sih, enggak, tapi memang sih rasanya lembut, tapi lembutnya itu in a bad way gitu. So aku pakai ini itu secukupnya aja untuk di badan. Aku nggak pakai dia secara lebay atau berlebihan, aku pakai secukupnya aja, dia jadinya enak dan lembut gitu. Tapi kalau kebanyakan
kayak risih gitu aku rasanya, teman-teman. Oke, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe below my video. Dan sampai ketemu lagi di review aku yang selanjutnya.